Hello, hi, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Okay, hari ini saya nak bercerita lah sebersedikit dengan anda semua. Saya nak cerita tentang satu YouTube channel ni, iaitu Asfar Badru. Kalau anda semua boleh tengok, channel Asfar Badru ni dia semakin hari semakin meningkat lah jumlah subscriber dia. Sebab saya menonton video saudara Asfar Badru ni, daripada dia 30,000 subscriber, tapi sekarang ni dia dah meningkat naik lah subscriber dia. Jadi yang menjadi persoalannya di sini, mungkin ada yang tertanya-tanya, siapakah Asfar Badru tu, saudara Asfar Badru? Okey, kalau kita cari dalam IG ke Facebook ke Twitter ke, memang saudara Asfar ni tidak kata reveal lah dia punya wajah ataupun muka tu. Cuma kita boleh dengar daripada suara dia buat video, dia bercakap. Ya, daripada suara dia lah kita boleh dengar. Lepas tu kalau kita nak tahu muka Abang Asfar ni pun, kita pun tak boleh nak selidik dekat FB ke Twitter ke apa semua. Cuma dia biasa tunjukkan seorang kanak-kanak ni ataupun anak dia lah, iaitu bos kita, yang diberi nama bos kita. Biasa kalau Abang Asfar ambil video je, bos kita nak pergi mana hari ni. Jadi yang tu lah dia punya identiti dalam video tu. Tapi yang sebenarnya untuk muka Abang Asfar Badru ni kita tak tahu. Cuma kita boleh nampak direct melalui bos kita tu je lah. Yang keduanya, saudara Asfar Badru juga dia tidak terima bantuan direct pada diri dia. Dia cuma terima sponsor. Siapa-siapa yang nak sponsor video tu, dalam video tu Abang Asfar akan bagi tahulah siapa yang sponsor video kali ni. Masa dia pergi ke tempat gerai jualan yang pakcik atau makcik yang berjualan tu. Cuma dia kalau kita kata kat sini, dia tak terima lah duit direct melalui daripada orang ramai pergi ke dia. Dia lebih prefer untuk sponsor. Jadi kalau kita fikir secara logiknya, ada bagusnya juga dia saudara Asfar buat macam tu. Sebabnya kalau kita kira ambil melalui kita, jadi macam terbebang pula kita kemudian hari. Kalau kita melalui sponsor ni, dia direct terus ke orang makcik dan pakcik tu. Okay, yang seterusnya juga, saudara Asfar ni dia punya apa, cara percakapan dia pun macam humble, polite je. Kalau kita boleh dengar lah. Sebabnya kalau kita tengok balik video tu, dia kalau sesiapa yang jarang bergaul dengan orang yang lebih dewasa dengan kita ni, dia agak sukar untuk kita approach orang-orang yang dah dewasa ni, yang pakcik-makcik ni. Bila kita dengar saudara Asfar tanya, makcik ni jual dah berapa laku, maknanya cara dia interact ataupun approach tu ada step by step. Cuma itulah yang mempunyai satu aura daripada saudara Asfar. Bila dia approach orang yang berjualan tu, jadi daripada situ orang pun akan rasa senang nak berinteraksi balik dengan saudara Asfar. Lepas tu kalau kita boleh tengok juga, saudara Asfar ni kalau kita boleh kata, saudara Asfar ni mungkin dia juga orang yang ada bisnes sendirilah. Sebab kalau saya ada tertengok dalam video dia, terdengar dia kata minta maaf lah, saya
jarang ni lambat upload sebabnya saya ada kerja urusan bisnes ha. Maknanya saudara Aspar ni mungkin dia ada bisnes dia sendiri dan dia kata mungkin daripada situ kita boleh agaklah dia saudara Aspar ni mungkin mempunyai perniagaan dia sendirilah. Okey. Lepas tu dekat kalau anda semua pasal tak dekat yang last video tu saudara Aspar dia guna ayat yang saudara Aspar dia guna ayat bagaimana aku takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Dia ambil petikan dari Sedagar Jalanan lah ayat tu. Jadi apa yang saya nak boleh rumuskan dekat sini, saudara Aspar ni dia membuat satu saudara Aspar ni dia buat satu kelainan di mana sebelum ni kita tak fikir pun daripada media sosial ataupun medium YouTube ni dengan kita tak skip iklan dalam pada masa yang sama kita boleh bagi sumbangan dekat orang-orang yang memerlukan. Jadi bila kita tak skip iklan dia Abang Aspar pun akan biasa dia akan sebut pasukan asyik. Pasukan asyik ni nanti skip iklan lah. Maknanya bila kita tak skip iklan tu dalam pada masa yang sama kita boleh bagi sumbangan dekat orang-orang yang memerlukan. Jadi bila kita tak skip iklan, Abang Aspar boleh duit tu maknanya dia boleh bantulah orang-orang yang memerlukan. Jadi usaha-usaha sebegini bagus untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Jadi bukan saudara Aspar seorang yang buat perkara sebegini. Saya rasa ada beberapa lagi channel lah yang juga buat perkara sebegini. Contohnya Zemi Street Food, FS Channel, C+ TV, memang ramailah yang golongan-golongan yang YouTuber yang buat perkara sebegini rupa. Jadi saya harap dengan perkara-perkara sebegini mungkin dalam pada masa yang sama kita yang tak mampu nak buat sebagaimana dia orang yang buat ni, kita mampu tolong melalui tidak skip iklan. Jadi jangan lupa tolong jangan skip iklan untuk YouTuber-YouTuber yang buat sebegini rupa dan sama-sama kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Okey. Jadi saya rasa setakat tu sajalah video saya pada hari ini. Jadi saya harap saudara Aspar mampu melangkah lebih jauh lagi. Mungkin dia dengan cara kita subscribe channel dia, tak skip iklan, mungkin dia boleh bagi banyak lagi lah income-income daripada YouTube ni. Mungkin boleh bagi kepada golongan yang memerlukan dengan kadar yang lebih banyak. Jadi jangan lupa subscribe guys channel saudara Aspar Badu, channel Zemi Street Food, FS Channel dan sewaktu dengannya ya. Sewaktu dengannya yang buat perkara sebegitu. Dan saya harap dengan video sebegini rupa mungkin dapat sama-sama membantu YouTuber-YouTuber Malaysia. Dan jangan lupa juga subscribe, komen dan like video saya ni kalau anda suka dan sama-sama maju ke hadapan YouTuber Malaysia. Assalamualaikum. Bye bye. Take care of you.